Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Rian Farizal pemirsa. Dan di kesempatan video kali ini saya berada di Sekarpuro, teman-teman. Ini berada di Tiba-Tiba Farm. Itu ada ownernya. Halo Mas, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Rian. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah sehat Mas. Wah, ini stoknya kayaknya banyak Mas ini. Iya Mas. Ada berapa ekor Mas? Ada kisaran 30 ekor Mas. 30 ekor sementara Mas ya? Sementara 30 ekor Mas ya. Soalnya kan masih kurang 1 bulan Mas ya. Kurang lebih lah, teman-teman. Ini mulai harga berapa Mas di sini? Kita langsung aja. Mulai harga kalau kambing 3.000 Mas kalau kambing. Kalau domba 2.500. Oh, ada domba Mas ada, ya? Ada juga domba Mas. Ada domba juga. Kalau kambing mulai 3 jutaan, teman-teman. Boleh lihat contohnya Mas ya? Kalau iya ini Mas, kalau harga 3.000 Mas. Ini harga 3 jutaan. Kita langsung aja, teman-teman. Oh, di koloni Mas ya? Iya, Mas. Oh, ada domba juga, teman-teman. Masuk bisa, Mas? Bisa, Mas. Masuk aja, Mas, enak. Ini, teman-teman. Awas, Mas. Ini yang harga 3 jutaan, Mas ya? Iya. Nah, ini, teman-teman. Speknya seperti ini. TB di kisaran berapa Mas? TB kisaran 70-an Mas. Ini 3 juta juga? 3 juta semua. Kecuali oh, yang pojok itu Mas ya. Yang pojok itu 3-3. Oh, ini stoknya tinggal 4 ekor Mas ya? Iya. Tinggal 5. 5. 5 sama yang pojok itu 3,5 teman-teman. Yang pojok itu. Kalau yang kepala merah gini. Nah, ini kan ada kepala hitam. Ini kisaran 3 jutaan. Ini ada dombus, domba. Cocok ini. Ini domba harga 2,5 Mas ya? 2,5. Itu harga net atau? Harga masih nego Mas, dikit-dikit. Nego ya? Free ongkir area Malang Raya aja. Free ongkir area Malang Surabaya Mas. Malang Surabaya ya. Kalau ada Jabodetabek, ongkir menyesuaikan teman-teman. Nah, seperti ini. Yang pojok sana harga 3,5. Yang ini TB 7 bulan harga di 3 juta. Nego tipis-tipis teman-teman ya. Tapi ini rancak Mas ya? Bukan 70, ada yang 72 up. Ya, 70 up lah ini. Ada yang up Mas ya? Iya. Nah, ada yang up. Tadi enggak 70 kurang teman-teman ya. Yang kayak gini ini. Nah, ini kita nge-vlog di pagi hari. Mantap seperti ini kondisinya. Yang sebelah sana ada Mas Masian? Ada Mas. Apa dikeluarkan Mas? Enggak usah Mas. Ada. Kita keluar dulu teman-teman. Ini ada harga. Mas buka lawang. Nah. Ini ada kepala hitam PE. Kisaran TB 80 itu Mas. TB di 80-an. Harga berapa kalau gini nih Mas? Kalau ini harga 42 Mas. 4.200. Bisa nego Mas ya? Bisa, bisa nego. Bisa nego. 4.200. Udah laku, teman-teman. Kita lanjut yang sana Mas. Oh, ini belum laku Mas. Ini belum Mas. Ini belum laku. Harga berapa ini Mas? Ini harga 4,5 ini Mas. 4,5 ya? 4,5. Bisa nego. TP kisaran? Kisaran 85 Mas. 85 ya kurang lebih Mas ya. 85. Harga 4,5 bisa nego. Di sini kambingnya seperti ini. Jenisnya Sumbawaan. Ini TP 75. 75 harga 77 Mas. TB 77 harga 3,5 Mas. 3,5 teman. Seperti ini kondisinya. Sama kayak yang tadi itu Mas ya. Sama. Ada 2 ekor yang 3,5. Yang ini Mas? Yang laku Mas. Ini laku. Oh, udah laku. Oh, ini ada yang jumbo Mas. Ini Mas, ini laku. Enggak usah berdiri, biarin Mas. Ini ada yang jumbo laku teman-teman ya. Katanya ada yang jumbo-jumbo sini Mas. Ada Mas, di depan nanti. Oh, ini kok kosong Mas? Oh, di depan. Ini Mas gak dijual? Enggak, gak dijual itu Mas. Oh, ini gak dijual teman. Ada namanya kayaknya nih, saya pernah inget. Esteban Mas ya? Namanya Esteban. Esteban. Ini PE kelas breeding. Kita lanjut. Yang itu Mas, pojok itu kepala merah? Itu laku Mas. Oh, laku. Ini ada senduro kalau ada yang mau. Oh, ini masih pemulihan Mas ya? Iya. Harga berapa ini Mas?
sini harga 7.000 mas. 7 juta mas ya? Ya. Wah ini. Insya Allah nanti kalau sampai itu lata bisa gemuk mas ya? Insya Allah bisa mas ini mas. Bisa mas. Tinggal gemukin aja ini mas. Tinggal gemukin aja ya. Ya. Nah, ini. Oke mas, kita langsung ke depan aja ya. Iya mas. Oke, kita ke depan lihat yang harga mulai berapa sampai berapa mas? Harga mulai 58 mas. Sampai? Sampai ada yang premium. Tengah. Yang premium? Ada. Tapi udah laku mas Abi mas. Oh udah laku. Kalau ada yang mau pesen silakan dulu. Pak ini yang paling ini tinggi tapi gimana mas ya? Ya tinggi tapi kurang isi mas. Kurang isi ya. Tapi udah pulih mas. Udah pulih. Harga berapa ini mas? Ini harga 58 nego mas. 5.800.000 nego seperti ini. Seperti ini kondisinya. Oke, yang ini mas? Ini barusan laku ini mas. Senduro teman-teman. Kalau gini ini laku berapa mas kisaran? Ini laku 8.100.000 mas. Oh ada 100-nya mas ya? Iya. Wah ini 8.100.000 teman-teman. Kaki-kakinya besar. Mantep. Wah ini laku 8.100.000 teman-teman. Barusan laku. Yang sampingnya ini mas? Ada jerapang. Ada jerapang mas. Apa Jawa Randu teman-teman ya? Harga berapa ini mas? Ini harga 6.750. 6.750. Nego mas ya? Nego sedikit mas. Nego dikit ya? Nego tipis dan TB 98. 98 ya TB-nya ya? Iya. Kalau teman-teman area Malang Surabaya kalau mau lihat silakan langsung datang ke kandang aja. Nah, nanti alamat kandangnya saya tanyakan ya. Atau nomor WA-nya Mas Febri saya taruh di deskripsi video. Ini TB di 95 up. Tepatnya 98. Lanjut ada jerapang-jerapang ini mas. Kalau yang ini harganya sama mas, tapi kan apa ini? Beda. Tinggi beda. Tingginya tinggi, beda ya. Tinggi beda. Tebelnya juga beda mas tebelnya ya. Beda, mas. Ini harga sama teman-teman. 6.750.000. 6.750.000 nego free ongkir Malang. Surabaya nanti menyesuaikan mas ya. Okay. Nah, ini. Tapi aslinya sama, nanti tinggal menyesuaikan ongkirnya aja teman-teman. Ya. 1 2 ini teman-teman 2 yang paling agak pendek ini mas ya? Iya tapi posturnya bagus panjang loh. Yang tinggi ada 3 ekor tipe 95 apan ya. Ini sama teman-teman ya. Ini lek ngarani abang apa mas? Abang kopong. Kalau di sini kalau anu kalau bahasa Indonesia merah kebakar teman-teman ya. Ini belum laku teman-teman, silakan kalau ada yang mau cari buat kambing kurban silakan. Tipe di 95 apaan semua. Kalau ini kisaran di 96 mas. Iya, 96 mas. 96. Wah, ganteng-ganteng. Boleh di sampingnya mas. Ini. Wah, ini dengan tingginya segini. Mantap-mantap ini. Jos. Terus di sini ada PE, teman-teman ya. Oh, ini nanti aja, Mas. Yang ini dulu. Ini TB 1 meter up Mas ini, Mas. 1 meter up ya. 1 meter up. Kambingnya seperti ini, teman-teman. 1 meter up. Harga 8,5 Mas ini. Harga 8,5 free ongkir Malang Surabaya. Jadi kondisinya seperti ini. Untuk dadanya bagus mas ya? Bagus mas. Jos. Lebar dadanya. Dadanya lebar teman-teman. Dan yang itu ada satu lagi mas ini yang kelas premium mas ya? Iya. Boleh di sampingnya mas. Ini kelas premium. Wah. Ada namanya nih teman-teman. Siapa mas? Arto Moro, seperti kambing kontes mas ya. Mas. Kelas tanen. Ini teman-teman. Jos. Ini kalau ada yang mau pesan silakan dek. Apa WA aja nanti saya taruh di deskripsi video. Soalnya masih banyak teman-teman yang kelas premium. Silakan kalau teman-teman mau pesan yang kelas premium, harga mulai di atas 10 mas ya. Iya mas. 9
Di bawah ada Mas Jim, di bawah. Di bawah 9 ada. Yang kayak gini-gini. Ya kayak gini-gini loh, teman-teman. Di bawah 10, tempatnya di 9,5 ada Mas Jim. 9,5 Mas ya. Dalam semua ini, Mas. Mantap. Jos. Untuk alamatnya sini mana, Mas? Sama nomor HP. Kalau nomor HP nanti aja, Mas. Oh, saya taruh mati di sini Jalan Jaya Kusuma. Desanya Jaraan, Mas. Jaraan. Ya. Tepatnya daerah mana, Mas? Di Pakis, Mas. Sekarpuro, Mas. Sekarpuro. Sekarpuro ya masuknya. Iya, Sekarpuro. Jadi arah ke Trabasane Mendit, Mas ya? Iya, Jalan Jaya Kusuma. Jaya Kusuma, mantep ini. Ini yang ini silakan teman-teman nanti dipilih. Bisa di screenshot nanti. Ada 1 2 3 4 5 6. 6 ekor yang belum laku sama yang di dalam. Oke Mas Abri, terima kasih banyak ya. Iya Mas. Semoga usahanya makin lancar. Amin. Nanti ini ada di IG atau TikTok. IG-nya apa Mas? Tiba-tiba Farm, Mas. Tiba-tiba Farm. Nanti juga Tiba-tiba Farm. Tiba-tiba Farm nanti ini dikarak Mas ya, nyoba ya. Iya, boleh. Oke, nanti ini dikarak teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian review singkat di Tiba-Tiba Farm. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau pengambilan video dan informasi kurang jelas, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.